CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis adalah salah satu terapi pengganti fungsi ginjal yang menggunakan membran peritoneum yang bersifat semi-permeable, di mana darah pasien yang mengandung zat-zat sisa limbah metabolisme yang normalnya dikeluarkan oleh ginjal dapat dibersihkan melalui membran peritoneum dengan serangkaian proses. CAPD merupakan terapi pengganti ginjal yang paling fleksibel dengan biaya relatif lebih murah. Pasien tidak memerlukan waktu berjam-jam di rumah sakit dan dapat menjalani terapi pengganti ginjal tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai terapi pengganti ginjal, CAPD merupakan alternatif selain hemodialisis yang dapat dipergunakan sendiri-sendiri atau secara bergantian atau saling melengkapi. Oleh karena prosedurnya sederhana, CAPD memungkinkan dikembangkan lebih luas dengan cepat. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes 1339 tahun 2023, RSUD Pasar Minggu termasuk ke dalam rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi dengan stratifikasi kemampuan pelayanan seperti Strata Madya, di mana salah satu pelayanan yang dilakukan oleh RS Strata Madya yaitu pelayanan CAPD. Tim CAPD terdiri dari konsultan Profesor Dr. Dr. Endang Susalit, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, dan penanggung jawab Dr. Mursida Syarifuddin, spesialis penyakit dalam, Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine, serta tim perawat yang sudah bersertifikat PD. Pelayanan CAPD terletak di lantai 4 gedung RSUD Pasar Minggu yang dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri dari ruang konsultasi, ruang edukasi, dan ruang tindakan yang terpisah sesuai arahan ISPD atau International Society for Peritoneal Dialysis. Layanan CAPD sudah dibuka sejak tanggal 29 September 2023, melayani pasien BPJS dan pasien umum.